Halo, Hola. Doi di sini. Di video kali ini kita akan lanjutin game Pamali yang Tide Corps. Ini sudah video kedua, dihitung yang dari kemarin. Yang kemarin kita hanya dapat satu ending, yaitu ending 10. Dan entah kenapa dapatnya. Pokoknya kita jalan-jalan saja, ngurus yang bisa kita urus. Karena videonya kepanjangan kemarin, jadi langsung tidur dan dapat endingnya ending ke-10. Entah bagaimana caranya. Jadi hari ini kita akan coba-coba cari ending sebanyak mungkin, dari ending yang mungkin paling cepat didapat. Entah bagaimana caranya, nanti kita coba. Dengan sepengalaman saya main di DLC yang pertama, yaitu White Lady. Oke, sekarang kita mulai. Ini hasil dokumen kemarin yang 10 ya. Seharusnya bisa lebih baik. Oke, langsung aja main. Buka dokumen. Oke. Karena kita hari ini di video kali ini untuk cari ending, jadi harusnya dari pengalaman saya di DLC yang pertama, saya harus ending yang paling pertama gampang didapat itu yaitu langsung kabur. Tunggu, lihat harusnya. Lihat inventory dulu. Tapi lihat inventory dulu. Ini ada pesan. Soalnya kemarin tidak langsung buka pesan. Sekarang langsung cep, jangan lupa ya, mayat korban kecelakaan tadi dikubur. Wes. Udah kan? Ini toh. Oke, berarti untuk mencari ending yang pertama harusnya langsung keluar. Keluar dari sini. Gak mau lagi saya mah jadi penjaga kuburan. Ini ending yang harusnya ini ending yang pertama, cari apa tadi? Keluar. Pensiun dini. Oke, pensiun dini. Cecep memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya setelah menolak permintaan untuk menguburkan seorang mayat. Barangkali berat untuk Cecep untuk menjadi seorang penjaga kuburan. Akan selalu ada pekerjaan lain, tapi pasti tidak akan semudah itu didapatkan. Langsung keluar, dapat endingnya pensiun dini. Itu ending keberapa? Oh, belum. Ternyata kamu cukup bisa. Apa? Kamu cukup sopan. Menjadi orang yang sopan. Kan tidak ngapa-ngapain. Tidak sopral. Tidak dong. Kita laporan sompral? Tidak ada. Tidak ada, itu berarti kita tidak sompral. Kita sopan. Tidak sopan. Apa tadi tuh? Oke, berarti kita dapat ending ke-1. Sudah jelas, langsung keluar. Pensiun dini. Oke, kita langsung cari ending yang lain. Oke, sudah in-game. Langsung ada Pak Cecep. Apakah harus dibuka kah? Oke, sudah dibaca, tapi tidak perlu. Saya harus beres ini kuburan. Berarti ending yang selanjutnya yang paling gampang harusnya kubur dengan asal. Kubur dengan asal. Iya dong. Kemarin kita pindah. Kemarin pindahkan keranda. Sekarang kubur. Berarti kubur dengan asal. Maksudnya asal ngasal. Langsung dikubur tanpa perlu dibuka apa segala macam kayaknya. Coba tes ya, kubur dengan asal. Kayaknya dihantui deh. Sepertinya ada jump scare. Sikat saja. Kalau sore, berarti langsung tidur saja. Jangan. Dapat ending kan? Harusnya toh. Capek tuh ya abis nguburin teh. Oke, coba tidur ya, tes tidur. Kan ini cari ending tercepat. Udah lewat. Karena hari ini kita fokusnya untuk cari ending tercepat, jadi kita tes tidur. Dapat ending apa? Oke, tes tidur. Lanjut malam. Kemarin tidak ada. Kita kemarin karena sudah lah. Enggak, kemarin kan sore, baru kakak bilang, sudah malam. Iya, malam. Oh, itu. Berarti. Jadi kita tidur langsung. Wah. Pasti ada ini. Rumah, nah, enggak ada yang jawab. Oh, tadi saya lagi tidur, Mang.
Kenapa gitu? Oh, pantas. Tadi emang ke sana. Kerja kamu kok gak bener sih, Cap? Rajinan dikit atuh. Malu, takut diomongin sama kades. Ntar mamang juga yang kena. Eh, iya, Mang. Kenapa tuh? Maaf. Bener ya? Yaudah tuh. Jangan lupa ya patroli juga sekalian, Cap. Jam segini mah suka ada wae yang aneh-aneh teh. Terus, jangan lupa itu nyalain obor. Kuburan teh gelap pisan. Nanti kamu malah takut. Sip-sip, yaudah tuh ya, segitu dulu. Kalau ada apa-apa mah, telepon mamang weh, jangan lupa. Siap, Mang. Tepat tuh. Mamangnya di telepon, aduh. Giliran di telepon lagi sibuk. Mending kita tidur lagi. Mending tidur, oke. Tidur fix akhiri hari. Takut. Kerjanya besok aja. Mamang itu pasti. Iya, kalau mamang, kalau pocong yang begini-begini penunda. Oh, dapat ending baru. Cecep memilih untuk menunda pekerjaannya dan tidur. Tidak apa-apa sebenarnya, toh ia besok bisa melanjutkannya besok. Hanya saja besok sudah terlalu lambat untuk membetulkan kesalahan yang ia buat sebelumnya. Selamanya Cecep akan hidup dengan konsekuensi dari kesalahannya. Konsekuensi karena menunda pekerjaan. Ternyata kamu cukup bisa, ini tidak masuk akal laporan sompralnya. Menjadi orang yang sopan. Iyalah, kan tidak ngapa-ngapain. Ini ending berapa kira-kira? Wih, apa tuh? Wow. Ini ending ke 2. Oh, bukan, ke 6. Oke. Sudah dapat ending ke 1 dengan ke 6. Oke, kita lanjut lagi untuk cari ending yang lain. Oke, sudah in game. Ini sepertinya langsung digali seperti biasa karena tadi endingnya sama, jadi kita cari coba alternatif ending yang lain. Misalnya? Misalnya kita kubur, tapi kita tidak buka talinya. Terus, seperti biasa. Kan kemarin kalau kita turun habis turunkan jenazah, dibuka talinya dulu, ditutup, terus dapat ending yang ke-10 kan. Kalau ini tidak perlu di... Ini kan harusnya dibuka talinya dulu. Jadi tidak perlu buka talinya. Begitu. Langsung letakkan jenazah. Papan, letakkan papannya. Terus sudah, seperti biasa. Iya. Atau bisa jadi, bisa tidak kalau ini mayat kan sudah kita kubur. Kita gali ulang. Terus, iya bisa jadi kan? Kita gali ulang. Oh tidak ada sih, tidak ada pilihannya sih. Kalau gak ingat tempat, kita bisa lagi. Harusnya bisa, harusnya saya ingat sih. Di mana ini? Pojok. Tahu di mana ini? Tidak pernah lagi. Oke, anggaplah selesaikan dulu toh. Bagaimana kalau kita ini mayat, kita bongkar ulang, baru kita bawa lari mayatnya. Bisa? Tahu. Siapa tahu bisa. Ulang. Kan ada, kalau biasanya kan ada yang bawa curi-curi kan ada curi-curi makam itu. Tes saja noh. Kita cari tempat mayatin. Ah tidak, kita bongkar. Mayat yang lain. Kita coba bongkar mayat yang lain. Berarti cari sekop. Berarti kita cari sekop. Kita cari sekop. Cari sekop, terus cari kuburan yang ada mayatnya, kita bawa lari. Ambil senter memang. Kunci okay. Senter obor. Oke, okay, berarti ambil. Yang penting kunci obel. Ini kunci. Kunci, senter, ambil, maci. Ambil. Ini ambil. Macis di sini kayaknya, di bawah sini lantai. Ini kayaknya, pemantik api ini beda keadaan Pak Macis. Asbak. Buka di luar. Mati, oke, kita di luar, berarti kita langsung keluar. Buka pintu. Tarik pintu. Ini masih sore ya. Kemarin di video pertama langsung malam karena kita terlalu lama di rumahnya ternyata. Ini ada alat bersih-bersih, ambil sapu. Enggak usah bersihkan daunan dulu, berarti kita cari sekop. Sekop sampai sekarang belum tahu tempatnya, jadi kita cari-cari dulu. Ini keranjang bunga, ambil. Sekop di tengah-tengah. Harusnya setahuku, sekop itu bagian-bagian sini. Turun. Di sini turun ke bawah. Terus nanti ada rumah. Iya. Nah. Itu. Berarti lewat sini. Ya, ada pocinya tadi sih. Poci itu apa? Poci. Di mana? Tadi sih. Biar aja. Pakai senter. Oh iya, senter. Betul. Di senter, nyalakan. Oke. Okay. Ini ada sekop. Kita coba cari makam yang tadi ya.
Tahu kok di dekat tempat yang kita tenda. bawa jongkok itu bukan? Di mana? Sebelah. Ada yang kau bilang dekat rumah? Kita lewat celah itu di bawah. Mungkin itu lebih kita. Bukan. Harusnya bukan di situ sih. Tapi dia harusnya ada tenda. Mana tenda? Mana? Oh, itu poci. Dia orang pocong. Sulat. Wow. Saya berani guys. Jadi takut. Di mana ya? Tenda-tendanya. Coba. Tapi sama sih penasaran nih, di mana itu kuburan yang habis kita gali ya? Enggak tahu. Nyalakan dulu obornya, saya takut ada jump scare yang kayak kemarin. Itu mengagetkan sungguh luar binasa. Ini ambil penyiram. Hah? Nah. Ini guys, ada sumur guys. Terkaget-kaget kita kemarin. Ini kemarin guys yang belum nonton. Yang mungkin terlewat skip. Ini di sini ada pocong kemarin. Sudah kita lihat, kita sudah bilang ada apinya, guys. Tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba dia hilang dan dia muncul di sini. Wah. Oh, ini ada uang kah? Jumpscare. Kita curi uang lah, baru kita kabur. Ambil. Kita keluar dari kabur. Sini. Jalan kaburnya di mana, guys? Oh, pintu yang tadi teh. Iya. Saya merinding. Jalan. Jalan. Oh my god. Nggak bisa lari. Tidak, abis ini langsung hitam. Yakin? Ya kalau langsung hitam. Tapi kalau nggak ada jump scare-nya nggak apa-apa. Ini ada. Ya, bisa ada kira-kira. Tidak? Bisa sih. Saya kira pergi bukan berarti kabur. Achieve unlock, living doesn't mean escaping. Walaupun Cecep belum lama di sana, itu cukup untuk Cecep. Apapun itu terasa lebih baik daripada bekerja sebagai penjaga kuburan. Sedikit yang Cecep ketahui, ada sesuatu yang tidak ingin ia pergi dengan begitu mudahnya. Setidaknya setelah kesalahan yang ia lakukan saat bekerja sebagai penjaga kuburan. Berarti ini endingnya. Laporan sompralnya hanya menginjak kuburan. Tapi kita nyuri uang. Berarti kita tidak. Berarti memang mencuri, mencuri bukan bukan sompral. Tapi kan Debian tadi kan kesalahan. Iya sih. Kesalahan yang tidak bisa kita mungkin pertama. Pertama kita tidak buka tali. Mungkin kita disuruh jaga. Disuruh jaga tapi bukan bukan disuruh kita ambil. Pegang, maksudnya daripada di situ diambil. Oke, kita lihat tadi nomor berapa? Nomor 2. Dua. Pergi bukan berarti kabur. Oke, berarti kita cari ending lagi. Ini sudah berapa ending? 3. 4. Hah? Enggak, maksudnya yang baru kita dapat hari ini. 3 ya, baru 1, 2, 6. Oke, kita cari lagi berarti. Tadi sebenarnya di sumur kayaknya ada ending deh. Iya, coba lagi. Coba lagi. Oke, sudah di in-game. Ini habis saya lepas atasnya. Terus ini yang lain tidak mau saya lepas. Kira-kira dapat ending. Letakkan jenazah. Letakkan papan. Bayangkan kalau pocong atasnya itu saya lepas, tapi yang lainnya tidak. Jadi mengembang. Ih, berarti kepalanya kelihatan tampak. Mengembang. Ih, kita lihat tempatnya dong. Allah. Sudah. Wes lah. Ini masih bisa. Masih bisa toh? Ini bisa jalan. Kaget. Masih kaget. Karena bunyinya itu sama sih. Sama seperti kita lihat pocong kemarin. Itulah. Jadi kita langsung. Oke, okay, berarti langsung skip. Berarti kita sekarang ke. Oh, kemarin juga ada itu. Kita tes Joy. Kemarin kan habis lihat, tapi harus lihat jump scare dulu. Kan habis ada jump scare ada tali pocong tuh. Iya. Kalau kita ambil terus aduh, kita. Tidak usah. Terus kita lari? Sama kah? Apakah iya? Mana itu macis? Oke. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu di mana tempat yang makam tadi ya yang kita kubur pertama. Jadi kalau ada yang tahu tolong bantu kita di komen boleh supaya nanti dapat ending ini lagi. Pakai senter. Iya, pakai senter. Pakai senter juga lah. Ini nyalakan dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Atau mungkin di bagian sini? Apa sih? Kuburannya bagian sini? Hutan-hutan. Kagak lah. Hutan-hutan. Hutan-hutan. Males, enggak usah. Enggak usah. Semua aja semua. Oke. Entahlah, mungkin memang begitu tuh. Ini bisa nimba air sumur tuh gimana ya kalau sejatuh? Waduh. Ambil air. Bukan saya. Jalan sendiri. Berat banget. Berat banget itu, mungkin tidak itu ember di bawah. Yang naik di ember itu kucingnya, guys. Kucingnya sambil ditimba begitu, tiba-tiba naik dengan kepalanya begitu. Atut. Tidak bisa ditarik. Tapi tidak bisa ditariknya itu masih ada ininya loh, nih. Masih bisa lagi. Kalau di kemarin di DLC pertama itu, kalau seandainya memang tidak ada sesuatu, dia itu komentarnya tidak ada sudah. Jadi tidak bisa lagi ditekan-tekan. Tapi ini saya, ini sampai sekarang masih ada. Oh, wih, masuk dia, guys. Masuk, Pak Eko. Jatuh ke dalam sumur. Falling into a well. Well itu sumur ya. Kecelakaan telah terjadi. Cecep jatuh masuk ke dalam sumur. Hari esoknya, Cecep ditemukan mengambang tidak bernyawa di dalam sumur oleh seniornya. Semenjak kejadian naas itu, sumur tersebut dianggap sebagai tempat berhantu. Tidak ada yang berani mendekati sumur tersebut. Khawatir jika arwah Cecep meminta seseorang untuk menemaninya di dalam sana. Berarti sana. Ditemukan sama Mang Ujang ya? Seniornya, mungkin. Iya, Mang Ujang. Ternyata iya, dia bisa. Senior perkuburan. Senior perkuburan. Ya. Kita juniornya. Ya, kita junior. Kita kan newbie. Newbie. Yang seniornya tuh Mang Ujang. Oke. Okay. Ini hasil dokumennya masih 1 2 6 10 3 30. Itu ending ke berapa? Setahuku 30 itu ending terakhir. Tapi siapa tahu masih ada di sini 45. Mungkin 40 bisa jadi. Kayaknya 30. Sepertinya satu lagi kita cari endingnya untuk video terakhir ini. Karena kayaknya sudah kelamaan. Kemarin kita main ternyata 1 jam itu saya edit sedemikian rupa. Jadi belum tambah tersesat-tersesatnya, belum tambah mutar-mutar terses, pokoknya begitulah. Itu 1 jam jadi saya edit yang tidak penting-pentingnya itu sekitaran hasilnya kalau tidak salah setengah 30 menitan lah. Jadi ini usahakan di bawah 15 menit lah supaya kalian enggak bosan nontonnya dan mungkin di video selanjutnya kita akan cari dengan cepat lagi. Jadi kalau sudah dapat sekian, ya dapat beberapa ending lagi lah, kita selesaikan misi yang aslinya, yang harus siram makam, harus apa lagi? Menggali, membersihkan, pokoknya kita selesaikan tugasnya dengan baik, oke? Kalau kita main malam, berpengaruh. Oke, sudah in-game lagi untuk mencari ending yang kesekian, lewati. Berarti ini ending apa lagi kita cari? Hah? Masa? Oke, ini pemantik api ambil. Ini ambil. Ini ambil kayak seperti biasa. Ini kunci yang jelas ambil. Ambil semua yang bisa diambil. Oke, ambil. Laci, kau belum periksa laci selama ini kan? Belum. Memang ada laci. Laci, stiker. Ingin stiker gratis, oi. Nanti minta lagi ah stikernya ke Mang Ujang. Oh, bisa dibuka ternyata, guys. Ini ada kurang lihat. Oh, beda. Ini bisa nyala? Tidak bisa. Sampo. Oke, ini apa? Periksa. Anakku Cecep, gimana kabarnya, Cep? Abah dengar kamu teh jadi penjaga kuburan sekarang. Baguslah. Abah bagus. Mah dukung daripada kamu kerja yang aneh-aneh di kota. Betul, daripada kamu kerja yang aneh-aneh di kota. Yang benar ya kerjanya. Penjaga kuburan tidak kan, aneh. Kan halal. Iya, tapi kerjaan kamu teh tanggung jawab kamu sampai nanti. Baik. Abah. Ini opo lagi. Apa yang ditulis di sini? Kematian dat.
kita teh harus ngurusin orang yang udah meninggal, kerjaan penjaga kuburan teh terhormat. Terhormat. Apa bacanya itu? Terhormat. Kematian datang kepada kematian datang kepada kita tidak dapat dihindari. Orang-orang yang meninggalkan kita terlebih dahulu harus dihormati dan diurus. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang terhormat. Oke. Baik. Ini laci di bawahnya bisa dibuka? Harusnya ya. Bisa ya. Mundur dikit, Bet. Kita bisa di Oh, bisa. Keris ini teh punya Mang Ujang gitu? Periksa. Bersihkan. Supaya bersih. Terus? Ini apa ini? Cincin akik. Cincin ajaib dikasih. Dari siapa ini Mang Ujang? Ada telepon. Ada SMS juga. Chat jangan lupa. Apa ini? Jangan lupa. Oh sudah ya, itu yang pertama. Ini. Oh ya, chat kayaknya Mang naruh alat sudah. Alat siram sudah. Aman. Mang Ujang. Saya Mang gak akan pernah jual ini. Ini diambil. Kita ambil terus ambil uang. Kita ini cincin akik. Mahal. Cincin ajaib dikasih Abah. Dikasih Abah berarti kita punya lah. Coba ambil saja. Lagi tuh. Ini bisa diambil. Itu di dalam, itu masih lagi ke dalam. Apa lagi nih? Ambil. Ada lagi. Wih, banyak kaya raya. Ada lagi. Ini. Kita punya berapa cincin? Kita pergi. Banyak ya? Itu bug? Developer apakah itu bug? Apa ini? Periksa. Kekasihku. My love. Putar. Oh, ini my love-nya. My love, beb. Cantik banget sih pacar saya. Jiji. Tutup. Bagaimana kalau kita maling? Maling apa? Di mana malingnya? Terus kita keluar. Ambil uang tadi. Tadi uang kita sudah ambil, kan uang kita. Cincin kita sudah ambil juga. Sekarang kita sudah punya startup, sudah dapat uang dari dompet. Sudah dapat banyak. Cincin, terus kita kabur. Lah. Sudah mau ambil. Jadi berarti kita harus ngapain ini? Keluar. Buka kunci pintu. Kabur. Keluar. Ini lampu sudah tidak nyala. Kabur kenapa? Untuk kenapa kita kabur? Kita sudah dapat. Sudah dapat cincin. Cincinnya mahal maksudnya? Cincin batu akik itu mahal. Kalau dijual kita kayak Hotman Paris. Tadi banyak sih. Yuk kah? Makanya mungkin sengaja dikit. Oke, tes lah dulu. Berarti kalau salah berarti di-cut aja yang ini. Keluar dari sini. Yuk. Lihat. Keluar aja gitu ya? Iya, Be. Suaranya itu loh. Ajak nikah sih. Lain tidak berakhir bahagia selamanya. Ini baru. Not happily ever after. Cecep memutuskan untuk mengambil cincin dan meninggalkan kediamannya. Ia melamar kekasihnya dan akan menikah setelahnya. Melewati waktu-waktu yang bersama hanya berdua saja. Tanpa sepengetahuan Cecep, istri barunya terkadang melihat penampakan aneh. Seseorang seperti sedang menatap mereka, melihat lekat-lekat dari kejauhan. Seolah-olah ia tidak akan pernah pergi kecuali Cecep melakukan sesuatu yang benar. Karena apa tadi itu? Karena cincin? Yang banyak tadi itu? Berarti bukan bug ya? Ampun. Berarti bukan bug ya? Salah membersihkan. Ini benda spesial. Atau karena membersihkan? Tidak. Berarti karena... Ini membersihkan keris. Karena cincin berarti tadi ya? Oke, berarti dapat satu ending. Karena kita maling. Oke. Tapi kan itu cincinnya Abah. Iya, makanya untuk apa? Starter pack untuk tidak jadi penjaga kuburan. Nyuri cincin. Oke, berarti tadi ending ke-25. Berarti karena sudah dapat kita satu. Sudah 1, 2, 3. 5. 1, 1. Iya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Di video kali ini dapat 5 ending. Ada ending 1, 2, 6, 10, dan 25. Karena iya kan? Yang sekarang. Iya yang sekarang. 1, 2, 6, 25, dan 30. Ending 10 yang video sebelumnya. Berarti karena sudah dapat 5 ending, ya lumayan lah ya. Supaya gampang editnya juga dan cepat update di video selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like kalau suka. Jangan lupa subscribe. Supaya subscribe. Kita cari bareng-bareng endingnya sama-sama. Jangan lupa subscribe ya. Sampai sini dulu videonya. Doi pamit. Dah. Ciao.